Halo pen lovers, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di channel kita yang akan membahas tentang informasi seputar tanaman hias. Dan hari ini kita akan membahas salah satu jenis tanaman yang sedang digemari beberapa tahun ini oleh para penggemar tanaman hias. Oke, ya, yang pertama ini adalah tanaman Ataba bonsai, ya, Philodendron Ataba bonsai, ya. Dan yang kedua adalah Philodendron Bilitae, ya. Sekilas kalau masih sama-sama kecil, mereka agak mirip. Namun sebetulnya mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Apa sajakah perbedaannya? Mari kita ulas satu persatu. Namun sebelumnya subscribe dulu ya channel ini agar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten seputar tanaman hias. Oke, yang pertama ini adalah Philodendron Ataba bonsai. Ciri-cirinya adalah jika kita lihat bagian petiole atau bagian tangkai daun ini, ya, ini warnanya hijau ke coklat-coklatan begini. Dan ketika kita buka daunnya di sebaliknya, ya, bagian belakang atau back ini warnanya adalah burgundi seperti itu. Kemudian jika kita lihat bagian vein, ini tidak ada totol-totolnya. Kemudian kalau dilihat dari samping, ya, kita lihat dari samping ini dia terlihat lebih keriting atau bergelombang seperti itu. Ya, kemudian dilihat dari telinganya, anggap saja ini telinga, dia lebih melebar gitu ya, sudutnya itu lebih lebar, ya, seperti ini. Kemudian tanaman yang kedua ini adalah Philodendron Bilitae, atau orang Indonesia biasa menyebutnya dengan Philodendron kabel busi ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan Philodendron Kampas Kopling, ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya dengan Philodendron Bilitae. Nah, ciri-cirinya adalah bagian petiole atau tangkai daun dia berwarna orange, ya. Bisa dilihat orange seperti itu. Kemudian bagian belakang atau back, ketika kita buka, warnanya ini hijau. Nah, kemudian kalau lebih jeli, ini kita lihat bagian veins, ini ada titik-titiknya, ya, titik-titik atau totol-totolnya seperti itu di sepanjang veins tanaman bilitae ini. Kalau di tanaman Ataba bonsai tidak ada titik-titiknya, tapi di tanaman bilitae ada. Kemudian kalau dilihat dari bagian telinga, ya, sudutnya ini lebih kecil, ya. Kalau di bagian telinga Ataba bonsai kan dia lebih melebar, kalau ini lebih menyempit daun telinganya, ya. Kemudian dari listnya, list tepi ini juga berwarna orange, ya, di sepanjang daun bilitae ini, ya, seperti ini. Daunnya mengkilat, ya, sama seperti Philodendron yang lainnya seperti Burlemax dan sebagainya. Dan tanaman ini juga cenderung mudah untuk dipelihara, dia lumayan tahan panas, tahan hujan juga. Kemudian mudah dikembangbiakan, ya, mudah dipropagasi,
dan mudah rimbun juga seperti itu. Tanaman ini cukup digemari penggemar tanaman hias ya, karena termasuk yang tahan banting dan bandel dengan perubahan cuaca seperti itu. Oke guys, tertarik juga untuk mengoleksi tanaman Ataba bonsai ataupun Philodendron bilitai ini? Ini jenis tanaman Philodendron yang banyak digemari penggemar tanaman hias ya, karena kemampuannya untuk beradaptasi itu tinggi, jadi tahan banting dan daya hidupnya juga tinggi. Oke guys, demikian saja pembahasan kita kali ini tentang Philodendron Ataba bonsai dan Philodendron bilitai. Thank you for watching guys.